Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Penelusuran jalur kereta tebu nonaktif pabrik gula Semboro yang berada di sekitar daerah Bagorejo, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember ini. Ini adalah jembatan kereta tebu yang relnya masih utuh untuk yang mengarah ke selatan. Sedangkan rel dari jembatan ini yang mengarah ke utara, yang mengarah ke pabrik gula Semboro, putus di sini teman-teman. Ini batang rel sebelah kanan, ini batang rel sebelah kiri. Jalur ini berjarak sekitar 15 km arah selatan dari pabrik gula Semboro. Dulu saya sudah pernah menelusuri jalur ini, mulai dari jalur kereta tebu di sekitar daerah Gumuk Mas, karena dulu di sanalah percabangan antara jalur yang masih aktif dan jalur yang sudah nonaktif ini. Nah, sayangnya jalur di sekitar daerah Gumuk Mas itu juga menyusul nonaktif di tahun 2022. Nah, sedangkan jalur dari daerah Gumuk Mas itu yang mengarah ke sini hingga sampai ke daerah Balung dan Sepada. Sepada itu ladang tebu dekat kota Rambi Puji. Terakhir kali aktif dilewati tahun 2014. Nah, di video saya penelusuran jalur ini beberapa tahun lalu, jalur dari daerah Gemuk Mas itu mengarah ke sini masih utuh. Nah, sekarang hanya sampai di sini. Namun yang mengarah ke selatan terlihat masih utuh. Hanya beberapa bagian diuruk atau ditimbun batu gerasa. Ini gauge-nya 700 mm teman-teman, 70 cm. Nah, setelah jembatan relnya diuruk batu gerasa untuk jalan ini. Oke, kita lanjutkan penelusuran jalur ini. Update di tahun 2024. Berarti 10 tahun setelah dilewati terakhir tahun 2014 dan sekarang tahun 2024. Relnya ini masih ada teman-teman, namun diuruk ditimbun batu gerasa ini. Di depan saat batu gerasanya sudah tidak ada, muncul lagi rel. Nah, di sini terlihat lagi relnya teman-teman. Kita langsung melewati jalan aspal di sebelah kiri bekas jalur rel ini. Kita berbelok ke kanan. Nah, ini bekas perlintasan. Nah, relnya masih utuh teman-teman. Oke, kita melanjutkan penelusuran jalur nonaktif ini dari sebelah kanan jalur rel sekarang. Semen teman-teman, namun masih terlihat. Dan sebentar lagi kita akan melewati bekas perlintasan dengan jalan raya Bagorejo di depan sana. Nah, di sebelum perlintasan seperti ada tanda teman-teman, pelang aset sepertinya. Coba kita lihat sebentar. Ya teman-teman, sepertinya ini adalah pelang aset, namun sudah tak terbaca tulisannya. Nah, di bagian bawah sini juga ada ini penandanya.
Coba kita lihat tulisannya. Ya, benar teman-teman. Ini pelang aset pabrik gula Semboro. Ini ya, SBR. Singkatan Semboro. Dan relnya pun masih utuh di sini. Terlihat itu ya. Oke, kita lanjut ke bekas perlintasan teman-teman. Oke, bekas perlintasan Jalan Raya Bagorejo, Kecamatan Gumuk Mas. Dan di seberang jalan raya sana juga ada jembatan kecil juga. Nah, di sini masih terlihat relnya teman-teman. Oke, masih ada relnya. Menunjukkan di sini memang dulunya adalah jalur kereta tebu pabrik gula Semboro. Namun ada batang rel yang hilang ya, sisi sebelah kiri ini. Kalau gini seolah-olah ada rel kereta yang muncul dari bawah jalan raya. Karena permukaan jalan raya sudah jauh lebih tinggi daripada permukaan relnya. Karena sudah sering dilakukan pengaspalan. Rangka besi jembatan juga masih ada teman-teman. Ya, permukaan jalannya memang sudah jauh lebih tinggi daripada permukaan rel. Oke, kita lanjut terus ke arah selatan teman-teman. Dan di sebelah selatan sana ada bekas crossing rel dulunya. Namun sekarang sudah diuruk, sudah ditimbun dengan batu gerasa. Namun di sebelum lokasi bekas crossing rel itu relnya masih sangat terlihat jelas. Ya, masih utuh teman-teman relnya di sebelah kiri kita. Timbun relnya mulai lokasi ini. Oke, jalurnya sekarang sedikit berbelok ke kiri dan di depan itu ada bekas jembatan kereta tebu yang sudah disemen. Namun masih terlihat relnya. Dan lokasi crossing relnya, perempatan rel antara jalur lori 700 mm pabrik gula Semboro dengan jalur KA 1067 mm ada di depan sana. Namun sayang crossing relnya sudah tak terlihat lagi teman-teman, karena sudah ditimbun batu gerasa ini. Bukan di sini ya, tapi di depan itu. Oke, kita melewati jembatan rel lori ini. Dan di depan sanalah persilangan atau crossing jalur lori ini dengan X jalur KA Rambi Puji Lumajang. Kita ke sana. Bukan yang ini ya, tapi yang di sebelah selatan ini. Nah, disinilah lokasi crossing relnya teman-teman. Perempatan rel antara
jalur kereta tebu Abrigula Semboro dengan bekas jalur kereta api Rampi Puji Lumajang. Bekas jalur rel yang mengarah ke utara selatan ini adalah jalur kereta tebu Abrigula Semboro. Sedangkan bekas rel bed yang mengarah ke timur dan barat ini adalah bekas jalur kereta api jurusan Rambi Puji Lumajang. Namun sayang sekarang crossing atau perempatannya sudah tak terlihat lagi teman-teman. Sebenarnya masih ada, tapi diuruk, ditutup batu gerasak yang sangat tebal ini. Mungkin karena ini jalur nonaktif sudah lama dan agar pengguna jalan yang kebanyakan petani tidak terpleset saat melintasi rel, jadi ditutup gerasak teman-teman, hingga terus ke arah selatan sana. Ya, ini adalah rel bed bekas jalur kereta api yang mengarah ke Lumajang. Ada petani yang sholat di tengah-tengah sawah teman-teman, di panas terik ini. Saya jadi keinget sholat duhur ini. Ini sudah lewat jam 12 waktunya sholat. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi teman-teman. Sebentar lagi saya akan closing dan akan mencari masjid terdekat. Oke, mantap bapaknya. Kita tidak boleh lupa dengan ibadah apapun agama kita. Sayang ya kita tidak bisa melihat crossing railnya. Mungkin teman-teman yang tidak tahu dulunya ini adalah jalur lori, yang menganggap ini adalah jalan biasa. Padahal di bawah batu gerasa ini ada jalur kereta tebu. Dan di lokasi ini ada jalur crossing, jalur perempatan rel. Namun yang utuh itu jalur lorinya teman-teman. Kalau jalur KA-nya memang hanya menyisakan di crossing rel ini saja, Diamond Crossing. Meskipun crossing atau perempatan relnya sudah tidak terlihat, namun masih ada tanda yang lain teman-teman. Nah, crossing relnya kan di sini. Nah, di sini ada pondasi bekas pos petugas persilangan atau perempatan. Nah, ini teman-teman. Ini adalah pondasi bangunan bekas pos perempatan kereta tebu versus kereta api. Pos petugas perempatan di sini, perempatannya di arah utara itu. Oke, kita ke arah utara sini teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada yang ngevlog juga di lokasi ini untuk mencari crossing jalur kereta tebu dengan X jalur KA. Namun beliaunya salah lokasi. Dikira disinilah posisi crossingnya. Padahal crossingnya ada di sana. Dan waktu itu masih terlihat jelas crossingnya. Dan memang kalau dari arah sini untuk melihat ke arah selatan itu memang samar-samar, tidak terlihat relnya. Namun kalau kita melangkah sedikit ke arah selatan, terlihat jelas relnya. Beliau itu kekeh bahwa disinilah crossing relnya. Karena beliau berpatokan pada itu. Ada patok DKA. Patok kereta api itu lebih dekat dengan jalan ini. Makanya beliau menganggap inilah lokasi crossingnya. Dan tidak berpikiran untuk sedikit melangkah ke arah selatan. Nah, di sini ada rel yang dibuat tanda, teman-teman. Dan ini patok DKA-nya. Nah, terlihat jelas teman-teman. Tulisan DKA.
jawatan kereta api. Jadi yang ngevlog itu menganggap jalan di sebelah patok inilah bekas jalur KA-nya. Padahal yang sebelah selatan itu oke teman-teman, jadi saya sudahi video saya kali ini, penelusuran bekas jalur kereta tebu pabrik gula Semboro yang ada di sekitar daerah Bagurejo ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.